diketahui T sama dengan 8 detik dan S atau jarak sama dengan 200 meter. Yang ditanyakan adalah jarak atau S selama 12 detik. Untuk menjawab soal ini, pertama, tentukan kecepatan mobil. Yang kedua, yaitu tentukan jarak selama 12 detik dengan menggunakan rumus jarak. Selanjutnya, di sini, untuk kecepatan mobil, yaitu V, kita gunakan V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Kita masukkan yaitu 200 meter dibagi 8 detik sama dengan 2,5 meter per second. Selanjutnya, untuk jarak di sini, karena V sama dengan S per T, ya, untuk mencari S sama dengan V kalikan T. Kita masukkan nilainya, yaitu V sama dengan 25 meter per second dikalikan T, karena ditanyakan adalah 12, maka kita masukkan 12, diperoleh 300 meter.